semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan selalu bersyukur. Amin. Buat sahabat semua, selamat sore. Jadi sore ini saya mau ke rumah kakak ya, sahabat semua, ambil barang-barang Nirmala. Karena selalu dia sana mandi, sahabat semua, di tempat bindanya, binda Kak Sri ya. Nah, jadi ada juga yang itu hari beberapa kali, ada juga kakak-kakak yang bertanya, kenapa sih kasih di rumah Odilia, macam itu ya sahabat semua. Di sini sedikit saya perjelaskan kepada sahabat semua kan. Memang saya tahu mak saya juga kasihan ya kan sahabat semua, tidak ada yang membantu di rumah. Saya paham. Sebab saya dengan kasih itu dua perempuan, selalunya kita yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Masak semuanya pun kita ya sahabat semua, cuci baju, cuci piring, masak nasi, buat sayur, capu halaman, pel lantai, semuanya kita kerjakan. Kasihan juga mak saya di sana, nggak ada yang tolong. Jadi kenapa dia di sini seperti ini sahabat semua? Jadikan transport ke apa? Transport ke rumah mak saya itu sahabat semua susah. Bukan susahnya kenapa? Kalau kita bilang di sini angkutan anak sekolah. Apalagi adik saya pulang itu jam 2 ya sahabat semua, ataupun jam 2 petang. Terkadang ya sampai rumah itu jam 5 seperti itu sahabat semua, karena tidak ada angkutan umum ya sahabat semua, angkutan anak sekolah terkadang macam itu sahabat semua. Terkadang ya terkadang saya jemput juga macam itu. Jadi karena ya salah satunya juga karena motor adik saya pun tidak ada ya sahabat semua, dia juga enggak paksakan mak saya untuk membeli motor. Karena itu hari dia apa namanya menumpang dengan adik sepupu saya juga sahabat semua, yang tukang jahit itu menumpang. Lepas dia pun motornya mogok-mogok apa namanya problem saja sahabat semua. Jadi dia pun diantar sama kakaknya macam itu. Jadi saya bilang macam ini, kalau itu kalau enggak dari rumah aja macam itu, saya bilang sama mak saya. Itu pun kalau apa sahabat semua, kalau bisalah macam itu, sebab hari nanti musim hujan juga ya kan, kasihan si kasih nanti pulang larut malam, apalagi nanti ada les tambahan macam itu. Jadi kata Pak Mama ya enggak apa-apa kalau tinggal di simpang pun ya enggak apa-apa macam itu, tapi kasih juga ada tabungan sahabat semua. Di sini kita buat juga kasih ada tabungan, nanti kalau sudah cukup nanti kita belilah motor-motor nanti setengah-setengah pakai macam itu, supaya dia boleh dari rumah mak saya macam itu. Kalau semua pun sahabat semua pun tahu juga ya kan, namanya kita sudah berkeluarga itu mesti ada biaya hidup juga ya kan. Jadi enggak apa-apa kata mak saya, di sini pun kita buat kasih juga ada tabungan, supaya nanti boleh apa namanya beli motor, dan kita bisa juga tambah sedikit-sedikit ya kan. Nah, jadi ini kita langsung terus ke rumah Kak Sri ya sahabat semua. Nanti kebanyakan bicara tidak selesai-selesai. Ini adik saya si kasih pun belum pulang juga sahabat semua. Sudah pukul 5. Sudah pukul 5 ya kan, belum pulang karena ada les tambahan. Oh, nanti kita jemputlah. Nah, ini kita mau terus ke sana ya sahabat semua, terus ke rumah Kak Sri lah. Nanti ambil baju dulu, tengok stop dulu, sekolah pun enggak ada lagi di rumah. Lalat kamu di rumah bintangmu. Mari, mau apa Mbak Nir? Ambil baju Nirmala. Iya, banyak nih bajunya sini. Oh, ini tadi kusuruh selisihkan. Oh, udah aku bisa di ini, sisihkan itu. Tadi iya. Setiap sore dia mandi sini. Yakin? Ih, belum nampak ada siapa tuh. Yes. Ada kenapa harus lewatnya? Udah ada, aku 2 minggu ke sini kan? Iya. Udah lama sekali kan? Tengoklah, macam mana dulu rasakan, dulu rasakan. Is, nanti nangis pula aku, mau aku beli nanti macam ini. Cantik loh. Cantik ya, Manir. Try dulu, duduklah, try dulu. Try dulu. Nah, ini sofa baru kakak. Saya sudah lama gak ke sini. Iya. Ternyata sudah datang. Ih, empuk kali. Udah lama lah, Manir. Iyalah, harga pun boleh tahan juga. Boleh tahan juga lah. Katakan boleh tahan juga, Manir. Lebih kurang juga kayak harga sopandu. Coba sopandu kita kalikan, Manir. Dapat 3.
Enggak, harga sopan itu berapa, Nyak? Biar biar sahabat Mama Nirmala tahu bagaimana ruginya mengangsur di kampung kami ini. 4.500. Heeh, 4.500 jadinya sopan Mak Nir. Tapi kan bayar 50 satu minggu, satu kan? Satu minggu. Itulah. Selesai bayar sopa, sopanya koyak. Kok bercahaya kita macam keluar pula kita dari ajarlah kamera, kamera. Enggak apa-apalah. Iya. Tapi okelah. Itulah. Empuk. Kalau kamu 4.500 kamu beli kebiji itu macam mana cantik? Iya, yang mula-mula cantik. Kita beli yang hitam itu berapa katanya Mak Nir? 5.500. Besar kan? Besar lah, mewah udah itu. Oh, kalau kita pakai pun udah okelah. Terus mereka pun katanya kemarin yang jual sofa itu pemirsa. Nampak cahaya. Katanya mereka pun mengangsurkan juga. Iya. Cuman masalahnya itu kita mau bayar ke Binjai jauh kali ya kan Mak Nir? Iya. Macam mana menurut Mak Nir? Is. Tiada tara lah cantik. Tiada tara. Cantik lah, besar kan? Iya. Ini untuk santai. Kalau baring tengok TV. Iya. Makanya beli karena Mahalasmi, Mages mereka itu kalau udah sore minum susu, suka duduk sambil tengok TV. Mages Madewen pun kayak gitu juga. Kalau kami kurang suka nonton TV kak. Oh. Sebab rumah satu minggu cuma dua kali pasang TV ya kan? Iya. Dulu Nirma saya tengok sambil makan dia suka tengok TV. Sekarang itu pun dah enggak. Sebab sudah ada Ami dengan Mboy sini. Kami pun nonton TV ada TV time pemirsa. Mau tidur. Tidur udah ngumpul semua tengok TV satu jam dulu semua sambil sembang-sembang. Terus pagi bangun tidur saya masak anak-anak tunggu susu kan. Tapi memang oke lah kak di situ tadi belanja tengok tempat tidur pun tahu dari dulu kan dari sebelah situ kita. Sebenarnya masalah tempat tidur itu bukan kami ditipu pemirsa, namanya orang jualan. Ada yang ngambil untung banyak, ada yang ngambil untung sedikit. Kan Manir. Jadi mungkin tempat kami yang pertama beli tempat tidur hari itu dia ngambil untungnya itu sangat-sangat luar binasa. Mungkin ya ya udahlah katanya. Udah rezekinya. Rezekinya, betul. Iya. Karena di sebalik rezeki kita ada rezeki orang lain. Betul. Tak kisah lah dia ngambilnya secara halal ke menipu ke apa itu dia punya pasien. Iya. Tapi saya ikhlas lah. Pasal tempat tidur itu saya ikhlas mana. Puas lah. Jadi kapan kira-kira kamu ganti sopandu? Nanti kalau ada rezeki sebab ada lagi yang lebih penting terpenting. Apa gagal yang paling penting? Sekarang target lu. Target? Simpan uang untuk masa depan. Itu memang penting lah Mak Nir. Iyalah, sopan masih boleh. Sopan masih boleh kita tahan, masih boleh pakai ya. Boleh lah, pakai aja. Nanti kalau udah ambruk, boleh kita beli. Keluarkan pakai tikar dulu. Iya. Lebih selesai pun. Ini datang keluarga kalau kita tahu di mana letak ini. Kalau datang keluarga, sofanya sofanya kita tepikan, letak di sini karpet. Sebab ini itu. Boleh putus-putuskan kan? Boleh dilepas-lepas. Semua lepas-lepas semua. Iya, betul. Boleh dicerai-ceraikan pemirsa. Jadinya nanti kalau diceraikan dia jadi berapa Kak Asri? Jadi 1 2 3 4 5 6. Cantiklah. Itulah. Puas kita melihatnya sebab saya sudah ada lama enggak ke sini, enggak nampak. Hari itu kan kita tengok warna lain. Iya. Jadi ini kan saya tempa Mak Nir minta warnanya ini. Iya. Itu dah. Waktu itu hari warna putih kan? Iya, putih dengan coklat. Iya. Iya, anggomi.